Halo, nama saya Rega Yundia Putri. Saya seorang seniman dari Bandung yang baik berkarya dengan drawing dan sekarang sedang mencoba medium baru di kain dan di sculpture. Karya saya adalah semacam pelarian saya dari lalu lintas yang sangat cepat di dunia modern ini. Diomongin soal alam bawah sadar, secara tidak langsung, sadar atau tidak, semua yang kita lakukan termasuk berkarya itu pasti berhubungan dengan alam bawah sadar. Karya saya adalah bentuk perlawanan terhadap cepatnya lalu lintas di masa sekarang atau today. Untuk medium yang berpindah, saya rasa kalau namanya udah jadi seniman ataupun pelaku kreatif, kayaknya nggak bisa cuma stay di satu medium, kita harus terus eksplorasi. Karena kunci dalam berkarya itu jangan terlalu puas sama apa yang aku ingin biar orang tuh bisa menikmati karyaku kayak seperti aku menikmati proses pembuatannya. Jadi mereka mau berhenti dan untuk menikmati apa yang aku nikmati waktu aku kerjakan.